Wah, aku happy banget guys, karena hari ini bakalan kalap makan All You Can Eat nih, dengan aneka jenis daging yang berkualitas dan premium banget. Jujur ya guys, aku excited banget nih. Langsung aja yuk kita kepo ini, ada apa aja sih jenis dagingnya? Let's go. Gokil banget guys, ada 7 macam jenis daging dan banyak pilihan side dish-nya nih yang siap kita bolak-balik guys. Pertama-tama ada daging sorplet slide beef-nya nih yang siap kita tata kayak gini. Selanjutnya ada juga nih daging yaki beef cube. Eits, yang udah dibumbuin endol juga ada nih guys, yaitu spicy beef, black pepper beef, dan barbecue beef. Belum lagi ditambah vegetable setnya, kimchi ala opa-opa Korea sampai taco octopus. Duh, lengkap dan berlimpah banget kan aneka dagingnya. Dan ini bener guys, ini aromanya udah berasa banget ya. Ngebulnya tuh, lihat tuh, kalau kita sampai kalingan guys. Iya tuh, ayo piring. Ini kamu. Lepas-lepasnya ya kan. Ini daging yang udah tadi kita panggang ya. Mari makan. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya sampai ngeluarin minyak-minyak yang bikin auto ngiler guys. Dagingnya itu butuh fresh banget ya. Betul, jadi benar. Walaupun dia dikasih bumbu apaan tuh, kalau bilang black pepper, bumbu lada apa ya, dia rasanya tetap kunciannya itu ada di freshnya dari si daging. Bener banget. Uy. Tuh guys, dagingnya juicy abis. Ini ada lidah juga. Wow, giutan guys. Sausnya. Ini apa yang merah? Pedas. Cup. Ayo makan bareng-bareng yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Semua daging di sini membuat aku sama Trio Dasar kalap banget. Shining, shimmering, splendid banget nggak sih? Udah kayak lagu banget ya. Pakai nasi yuk. Yuk. Namanya orang Indonesia ya kan? Semuanya nggak lengkap nih tanpa nasi. Hihihi. Langsung aja yuk kita hajar nasi dan semua daging-dagingnya guys. Ini lidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Mari makan guys. Duh guys, ini sih definisi no debat banget rasanya. Begitu masuk ke mulut kita, wah ini lambung kita nih auto bergejolak. Nggak cukup nih kalau nyuap cuman sekali. Parah, lidahnya tuh bener-bener lembut banget. Dia berasa kayak lidah-lidah tuh menggigit lidah-lidah kita yang ada di dalam mulut. Ya gak sih, dia bergoyang-goyang. Tuh. Soalnya kan dia siput-siputan. Siput-siputan itu kudu yang namanya tuh fresh, ada asem-asemnya. Makin seger ya. Bagi-bagi lah sini, aku gak dapat ini. Sabar lah, Eda. Tinggal matang aja kau makan. Cicing hula. Nah, udah matang ya. Ayo kita makan bareng-bareng ya. Ayo. Nih, ayo kita rasa originalnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Mari makan. It's just the way that you always fall when no one's. Enggak banget, yuk. Enggak. Nih, lihat nih, sate guritanya kenyal-kenyal bikin lagi. Ini sih mulut kita udah penuh banget. Wah, ini puas banget deh. Jadi si guritanya itu dia tuh udah direbus terlebih dahulu supaya matang gitu kan. Tingkat kematangannya juga best banget. Nah, fungsinya buat dibakar di sini tuh supaya dapat tekstur pembakarannya dan aroma-aroma pembakarannya kayak sangit-sangit tapi endol. I heard you got it back.